Putri Anne akhirnya membongkar alasannya cerai dengan Arya Saloka. Belakangan ini beredar video bahwa Putri Anne akhirnya angkat bicara soal hubungannya dengan Arya Saloka. Diketahui ia membongkar alasannya memilih bercerai dengan sang suami. Informasi ini didapatkan melalui unggahan kanal YouTube Ovi Channel yang dibagikan. Dalam unggahan kanal YouTube itu dinarasikan sebagai berikut. Akhirnya PA bongkar sendiri alasan bercerai dengan Arya. Seperti yang diketahui, Arya Saloka santer dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Tentu saja kabar itu membuat biduk rumah tangganya goyah. Bahkan Putri Anne dan Arya Saloka kerap menghapus potret kebersamaannya. Hingga saat ini unggahan video itu telah dilihat sebanyak 9.000 kali tayangan. Lantas benarkah klaim dari berita tersebut? Berdasarkan penelusuran klaim bahwa Putri Anne membongkar alasannya memilih cerai dengan Arya Saloka adalah salah. Dalam unggahan berdurasi 4 menit 17 detik itu, sang narator membahas saat Putri Anne melakukan siaran langsung hingga membahas soal perahara rumah tangganya. Namun dalam video tidak menayangkan bukti soal alasan yang dibongkar oleh Putri Anne. Keduanya memang dikabarkan pisah ranjang hingga bercerai. Meski begitu, hingga saat ini Putri Anne dan Arya Saloka masih berstatus suami istri. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa video dengan klaim Putri Anne membongkar alasannya memilih cerai dengan Arya Saloka adalah hoax. Unggahan tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.